Halo guys, jadi hari ini gue mau bahas tentang Wuling REV lagi ya. Ternyata ini mobil ada bluetoothnya loh guys, gue baru tahu cara pakai bluetooth gimana. Nih kita infokan ya guys. Nah pertama-tama kalian siapin HP satu ya. Ntar dulu gue nyalain dulu. Nah caranya gimana, ini kita scroll ke bawah ya. Kita scroll cari bluetooth nih, lambang bluetooth di HP kita dulu. Kita tahan. Nah letaknya itu nanti jangan langsung nyalain bluetooth ya guys. Jadi kalian harus searching dulu ya. Biasanya kan gini nih, ini kita matiin dulu ya kan, ini kan gak ada bluetoothnya nih guys. Terus kita aktifin bluetooth kita ya. Nah biasa dia letaknya di sini nih guys, nih di bawah. Nah karena gua ada pakai tadi, letaknya jadi di atas. Nah ketika pakai bluetooth tinggal tekan aja guys, tekan tuh, tersambung untuk panggilan dan audio. Nah di sini ada lambang bluetooth nih guys kan. Nah kalau kita setel musik dari sini guys, ntar gue kecil dulu suaranya, takutnya kena copyright. Satu aja deh. Nah ini segini. Oke. Nah terus kita nyalain musik dari sini guys. Nah misalnya kita musik ini deh misalnya ya. Nah ini udah nyala, kita gedein suaranya. Ini udah paling gede ya. Nah tapi di sini masih pakai radio kan. Nah cara rubahnya gimana, kalian tekan yang sini nih guys sekali. Tek. Nah tuh, jadi bluetooth musik. Nah jadi sekarang ini bisa tuh, ini jadi kita bisa setel musik dari HP guys. Nah ini lumayan banget, jadi lebih enak ya, meskipun nggak pakai USB tapi bisa lewat HP juga gitu guys. Nah terus kalau misalnya mau panggilan suara juga bisa ya guys ya. Nih tinggal kita tekan aja, nanti misalnya panggil suara gitu guys. Nah seperti itulah ya, mau telepon juga bisa, ada panggilan masuk bisa, karena di sini ada tombol panggilan suara ya guys ya. Seperti itu guys, jadi udah tahu ya guys ya cara ini ya, aktifin lagu tuh, lumayan banget. Oke lah, jadi nggak jelek-jelek banget ya head unitnya ya guys ya, masih oke sih kok ada bluetoothnya mah. Ketolong banget. Nah satu lagi guys, ini cara setting jam ini guys nih. Ini kan jam, ini jamnya nggak sesuai nih ya. Gue bingung guys cara setting jam, kira-kira ada yang tahu nggak ya cara setting jam ya. Dari tadi gue otak-atik nggak bisa-bisa cara setting jamnya guys, bingung gue ya. Ini ditekan ini nggak bisa ya kan, nggak mau berubah dia. Nah gue bingung cara setting jamnya gimana, nggak bisa. Gue udah otak-atik di sini pun, gue juga udah otak-atik gak bisa juga cara setting jamnya. Jadi kalau yang ada yang ngerti cara setting jam ini, tolong infoin saya guys ya, lewat di komentar ini guys. Oke, misalnya kalian suka dengan video gua, jangan lupa klik tombol like pada video ini. Sampai jumpa, bye bye, sudah nonton, thank you.